Memasuki masa akhir kampanye terbuka, Cawapres M. Hatta Rajasa mengaku akan fokus di Pulau Jawa. Hatta sendiri akan berfokus di Jawa Barat, sementara Prabowo akan di Jawa Tengah dan Mahfud MD di Jawa Timur. Hal ini ia ungkapkan dalam acara press conference Mahir Zain di Jakarta. Ya, saya kira semua itu penting. Akan tetapi kalau kita lihat waktu yang sangat pendek ini, kita lebih memilih supaya tidak terlalu banyak waktu yang hilang di jalan, kita memilih di Jawa. Saya di Jawa Barat, Pak Prabowo di Jawa Tengah, Pak Mahfud di Jawa Timur. Sementara itu, melihat hasil survei yang semakin meningkat, Hatta mengaku bersyukur. Akan tetapi ia mengaku survei hanya dijadikan cara membaca sebuah tren saja. Hal itu dikarenakan survei hanya berlaku saat survei tersebut dilakukan. Iya, saya syukuri aja. Akan tetapi saya orang yang percaya dengan survei karena saya belajar itu juga. Tapi juga survei itu berlaku pada saat dilakukan survei. Jadi kita hanya bisa membaca tren, ya, tren dari survei itu. Jadi saya syukuri bahwa trennya itu terus membaik. Untuk meningkatkan elektabilitas, Hatta mengingatkan untuk semua pendukungnya agar melakukan kampanye yang santun. Menurutnya dalam kampanye harus beretika dan berbudaya. Ya, saya kira itu kita tidak boleh membuat kampanye-kampanye yang tidak simpatik. Ya. Saya selalu menghindar. Kita harus lakukanlah kampanye yang beretika, berbudaya, santun. Harus itu. Dari Jakarta, Fen Firatmaja melaporkan.